Oke teman-teman, sekarang saya ingin ketemu lagi dengan saya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin unboxing satu buah kacamata. Kacamata ini cukup elegan dan harganya juga terjangkau. Kita coba dulu unboxing. Kita lihat dulu modelnya seperti apa kacamatanya. Oke, sebelah juga. Jadi ini saya beli lewat online. Di satu all shop. Ini packingannya juga cukup rapi. Sebentar saya akan cantumkan di deskripsi tokonya di mana dibeli. Ini pakai bubble. Ini kacamatanya. Kita buka dulu. Harganya cukup terjangkau teman-teman. Nah, ini dia kacamatanya. Mereknya Mercedes-Benz. Ini packingannya. Ini mereknya. Mereknya Mercedes-Benz. Kelihatan ya? Sekarang kita buka. Nah, ini tempat kacamatanya. Kosong, nggak ada lagi. Kosong. Kameranya ini tidak stabil. Ini simpan dulu. Ini kacamatanya. Ini dompetnya. Kita lihat dulu apa ada. Oh, ini dia. Ini untuk ini kan kacamata yang saya beli ini dia polaris. Jadi ini untuk mengujinya, mengetesnya apakah kacamata itu polaris apa tidak. Nah, ini caranya. Ini dapat kartunya, dapat untuk uji coba polaris apa tidak. Ini kartunya nih. Ini nggak tahu kartu apa ini. Ini original. Ini kacamatanya original. Begitu informasi dari penjualnya, ini original. Mereknya Mercedes-Benz. Kameranya miring-miring. Wah, ini dia. Ini kacamatanya. Ini sudah lihat ya. Ini sudah ada kartunya. Ada untuk coba kacamatanya. Pinggirin aja dulu. Kita pinggirin. Ini ada dapat. Tuh dapat. Ini. Nah, ini ada mereknya. Mercedes-Benz. Lapnya dapat lap. Ini kacamatanya. Wih, mantap.
Ini saya beli yang silver ya, bahannya, framenya silver ini. Nah, jadi ini kacamata ini teman-teman, selain harganya dia terjangkau, bahannya ini yang cukup meyakinkan. Bahannya di deskripsi penjualnya, ini kacanya terbuat dari polikarbonat anti gores. Kacamata ini, kacanya ini terbuat dari polikarbonat anti gores, jadi cukup kuat lah. Untuk yang biasa beraktivitas tinggi, outdoor atau berkendara atau apa ya, pokoknya yang aktivitasnya tinggi lah, dia cukup aman karena dia tidak mudah pecah, tidak mudah tergores. Kalau ini kayaknya aluminium aja nih. Nah, ini model kacamatanya. Cukup elegan teman-teman. Ini polikarbonat, bahannya ini polikarbonat. Dia anti gores. Anti gores. Oh, ini ada merek apa ini? Oh, ini ada plastik ini. Kita buka dulu ini. Ini kita buka dulu. Ringan sekali teman-teman, karena bahannya dari polikarbonat, jadi dia ringan. Coba kita buka dulu ini. Nah, sudah, bahannya ringan. Nah, ini jenis kacamatanya. Saya coba ini dari depan. Tuh. Nah, ini kacamatanya. Wis, mantap teman-teman. Kelihatan ya? Ini silver, ini yang model tipe silver. Ini yang silver. Tipenya silver. Kacamata ini bagus dipakai di siang hari karena dia juga kacanya ini selain bahannya polikarbonat, juga dia sudah polarit. Misalnya polarit itu dia bisa menangkal cahaya yang berlebihan. Cahaya yang masuk ke sini dia bisa apa namanya? Dia bisa kurangilah agar lebih tidak menyilaukan mata. Jadi cukup bagus lah digunakan, cukup mantap. Ini kacamata, ini silver ya, ini silver. Jadi saya unboxing. Saya beli di online, di toko online. Sebentar saya anu di deskripsi saya akan jelaskan. Ringan sekali teman-teman, mungkin ringan sekali. Nah, ini biru dia, kaca dalamnya biru, kaca dalamnya warnanya biru. Nah, dia di sini hitam. Hitam. Jadi waktu pembelian dapat kartu, ini kartunya. Kartu ini yang menandakan dia betul-betul memang original. Dapat ini kartu. Sekarang kita coba ini ya, mungkin gimana caranya. Ini dia gimana ya, udah kelihatan ini, kelihatan nggak? Udah kelihatan ya, udah kelihatan. Maaf soalnya pencahayaannya kurang, tapi yang pasti ini original. Pasti yang pasti ini polarit. Sekarang ini dia dikasih kartu ini. Cuma ini kayaknya kayak nggak anu nih, nggak tembus kali karena cuma. Nah, ini ini kali. Nah, ini. Tuh kan? Kelihatan ya? Nah, ini kan ada gambarnya itu. Ada gambarnya, terus kita angkat. Nah, hilang gambarnya. Nah, ini cara uji cobanya. Dia apa namanya? Polaris apa tidak? Nah. Oh, gitu teman-teman. Jadi bahannya sekali lagi ini aluminium alloy
Terus ini kacanya polikarbonat yang biasa dipakai sebagai bahan apa namanya, bahan pesawat terbang apa kalau nggak salah. Ini polikarbonat ini jadi pakai bahan bakunya pesawat terbang juga termasuk. Terus juga sudah Polaritz, Polaritz ya. Kacanya sudah Polaritz. Cukup lumayan. Harganya sangat terjangkau, tidak mahal. Yakin saya tidak mahal. Oke, teman-teman. Demikian dari saya untuk unboxing kacamatanya. Ini kacamatanya terbuat dari bahan yang cukup kuat, tahan banting, dan pastinya untuk outdoor sangat cocok. Oke, sampai di sini dulu review sedikit dari saya tentang kacamata ini dengan merek Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Oke. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe atau di-share juga boleh buat teman-teman yang siapa tahu hobi kacamata supaya matanya lebih sehat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.